Semuanya, pernahkah kau Dennis meninggalkan sesuatu dan diikhlaskan? Dan apa itu? Agar faedahnya bisa kita ambil, silakan. Baik, silakan. Terdengar jelas suaranya? Sampai yang di luar kedengeran jelas? Kelihatan? Ketinggalan nggih? Boten ketinggalan. Rakyat tok. Kancian mah, mekanci lah wong mah. Yang penting dia. Kita dengan doa dulu ya izin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwa al-azizul ghafur. Huwa alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu 'indana ma'imanihim. Segala puji hanyalah kepada Allah yang menakdirkan pertemuan ini. Suatu nikmat kumpul di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Bagaimana kabarnya orang baik? Semoga ini jadi wasilah kita kumpul dalam keadaan yang baik juga ya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama izin salam takzim dulu, salam hormat, salam kenal para kepada para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh hamba Allah yang dimuliakan Allah. Terima kasih diizinkan ngaji bareng di sini, nggih. Mudah-mudahan jadi manfaat. Maaf kalau saya hanya geng-gengnya aja ya. Silakan. Karena saya pakai Mandarin tambah pusing nanti ya. Belum bisa apa pakai bahasa Thailand. Bahasa Thailand agak gampang. Sawadiha pung. Sawadikap ngap. Insyaallah. Baik, tadi sekaligus langsung menjawab pertanyaan Ustaz Hendra. Insyaallah. Apakah pernah meninggalkan sesuatu terus ikhlas tidak meninggalkannya? Insyaallah. Sejatinya saya mengutip pendapatnya, ucapannya sahabat mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ya, bahwa semua hal ini, semua orang itu adalah tamu. Dan setiap hal itu, terutama harta, adalah titipan. Namanya tamu, gak akan hidup selamanya di rumah kita. Pasti dia akan pulang. Namanya titipan, cepat atau lambat akan dikembalikan kepada pemiliknya. Terus berarti apa yang tersisa? Ya. Maka sungguh rugi kalau misalkan selama ini kita cuma dekat-dekat terus dengan para tamu tanpa ada kenangan baik di dalamnya, atau juga hanya sibuk mengumpulkan yang padahal hanya titipan. Ya. Maka ketika akhirnya apakah berat meninggalkan sesuatu, masalah meninggalkan pasti akan meninggalkan. Pilihannya dua, antara kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Cuman di seingat saya, nanti tolong dikoreksi ya Ustaz, ini saya nemunya di hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa orang yang meninggal itu nanti disebutnya ada dua, ada mustarih, ada mustalah. Apa bedanya? Orang kalau kata Nabi qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, emang tanya orang kalau dia orangnya orang baik, orang soleh, maka ketika orang itu wafat, mustarih dia, yang beristirahat orangnya. Dia beristirahat dari penatnya dunia, beristirahat dari wah di dunia itu masya Allah. Orang udah punya uang aja, pengen beli rumah, gasing salabim ada, ngebangun dulu, gotong bata dulu,
beli pasir dulu, beli semen dulu, ya, yasim salamim ada. Rumahnya udah jadi, uangnya ada, nggak langsung sofanya ada, beli dulu, nyari dulu, milih warna dulu, setelah dibeli, gotong dulu, ya. Masuk nyampe depan rumah, pintunya sempit, dimiring-miringin dulu, repot, ya. Dengan segala hal itu semua, orang kalau dia bertakwa, kata Nabi, dia beristirahat dari itu semua. Tapi ada orang yang disebutnya mustaroh, yang kalau dia wafat, segala hal beristirahat atas dirinya. Bahasa sederhananya mah, alhamdulillah mati juga itu orang. Ya. Orang-orang ada ya, naudzubillah ya. Tapi kita tahu ada jenis orang yang dia menyia-nyiakan hidupnya. Bahkan kalau bisa bicara jujur, dia ada orang akhirnya mati juga gitu. Berapa kali aku disakiti oleh lisannya, berapa kali aku disakiti oleh perbuatannya. Ya. Maka tinggal kita nih, masalah meninggalkan atau ditinggalkan pasti akan terjadi. Cuma ingin kita yang beristirahat atau segala hal beristirahat dari kita. Ya. Kak, kalau bicara masalah berat atau tidak, karena tadi meninggalkan atau ditinggalkan ya pasti akan terjadi, berat atau tidak pun sekali lagi sama seperti yang di kajian sebelumnya, tergantung sudut pandangnya. Kalau kita melakukannya itu demi ilah di hati kita, nah masalahnya ilah ini apa? Kata la ilaha illallah apa artinya? Ya, lebih sering diartikannya itu ya, tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan dalam bahasa Arab kan Rabb, Tuhanku Rabbi, Tuhan kami Rabbana, ya. Ilah lebih tepat diterjemahkan ilahinna, apa terjemahnya? Sesembahan manusia. Itu secara logowinya, tapi nanti secara makna kata salah seorang guru kami termasuk di dalamnya adalah yang mendominasi hati manusia. Kadang sederhana, kalau pengen lihat bahagia atau yang menentukan bahagia atau sedihnya manusia, gampang, lihat ilahnya aja. Kok muslim sih, dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah sedih, gak pernah menyesal, gak pernah menangis. Pas kehilangan jabatan baru nyaris gila dan dia menangis. Berarti ilah di hatinya jabatan. Ya. Kok sholat sih, tapi dia ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas kehilangan uang baru dia nangis. Berarti ilahnya uang. Makanya harus cukup berapa kali kepahitan di dunia lagi dulu, baru akhirnya kita menyadari bahwa yang bahagia itu adanya pada ketaatan kepada Allah. Ya, jujur ya, ini tadi juga diulang, tapi saya pengen survei lagi. Kita punya keinginan tidak? Punya. Allah punya keinginan tidak? Punya. Selama ini kita hidup dari akil balik hingga detik ini, kita lebih banyak ngejar keinginan kita atau keinginan Allah? Kita akhirnya dapat pun keinginan kita itu, jawab dengan jujur, apakah sudah bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih dan kecewa? Ya. Masih sempat ngerasain sedih ya. Ada orang baru beli handphone baru gini nyampe parkiran udah bete lagi sih. Ada iklan yang lebih baru dan lebih murah, mana nyicilnya masih 2 tahun. Aduh. Ya. Insyaallah. Jadi ketika itu bergantung dari sudut pandang, tinggal kita mau meletakkan ilah di hati kitanya apa. Ya. Karena kalau misalkan yang di hatinya itu masih belum Allah, yulah hati kita segitu-gitunya nih. Hati kita segitu-gitunya, segitu sempitnya. Ditaruh di dalamnya hartaku, jabatanku, popularitasku, ada Allah nyelip di situ. Ya tuh sempit-sempitan wajar aja. Ya. Tapi kalau misalkan dilapangkan isinya satu saja, sang pemilik segala-galanya, istilah insya Allah lebih lapang ya. Berat tidak ninggalinnya, ada waktu bisa jadi berat, tapi beratnya karena masih melekat ya. Keizin ya, mungkin salah satu yang ditinggalkan waktu itu adalah meninggalkan penghasilan yang bisa mencapai di titik 80 jutaan sehari waktu masih jadi bandar judi di Thailand itu. Maka waktu meninggalkan pun perlu proses lama. Dalam artian sudah sampai waktu itu di titik udah tahu harus meninggalkan tempat ini, harus meninggalkan tempat itu, ya. Tapi tidak punya cukup nyali. Ketika akhirnya ninggalin pun masih bawa sisanya, ya. Masih bawa pulang duit ratusan juta. Karena memang kalau mau jujur, orang yang berhasil keluar dari dunia perjudian ini sebagai bandarnya ya, bukan sebagai pemain yang akhirnya habis-habisan.
ini sebagai di posisi yang tidur aja duit tetap masuk. Bandar soalnya, udah jadi sistemnya. Orang main, kita lagi tidur, dia main, dia kalah, duitnya masuk ke rekening kita. Ya. Akhirnya setelah lepas itu semua, terus berhenti, memang masih ada sisanya. Rencananya mah buat backup plan, rencana cadangan. Ya. Untuk mungkin buka usaha di Indonesianya, atau mungkin kerja, yang penting ninggalin sana dulu. Ya. Dan Allah, jelas itu haram semua. Dan Allah tahu diri ini begitu lemah, tidak sanggup langsung membuang semua uang haram tersebut. Ya. Maka kata Allahnya mungkin ya, oh katanya mau tobat, katanya mau hijrah, masa sisanya masih diperluk aja ya. Tapi mau dibuang gak sanggup ya. Oh tenang, nanti dikasih para penolong. Bikin para penolong itu tadi. Siapa para penolong itu? Tukang tipu datang semua ya. Bro, bisnis bro, invest bro, berapa nih proposalnya, keuntungan nanti segini, siap, transfer, hilang sampai sekarang. Sampai akhirnya mulai lagi aja dari nol. Jualan kaos kaki di CFD, di emperan, jadi kurir, CNT, ngetok-ngetokin pintu orang sambil naik motor, panas-panasan, tok-tok-tok. Paket, ya. Terus lagi. Awalnya berat nggak? Berat, jujur. Tapi ketika itu berusaha meyakinkan diri kalau ninggalin ini masih berat, sederhana. Memang berarti masih segitu melekatnya di hati, ya. Karena memang akhirnya perlu 2-3 tahun untuk menyadari bahwa mereka semua ternyata adalah penolong. Alhamdulillah, sisa uang haramnya nggak ada yang kemakan. Kebayang berusaha istiqomah sambil makan uang haram, berat ngapa-ngapain, pengen ibadah juga ya. Maka udah mah ibadahnya berat, sekalinya maksain, tahu hadis Nabi yang kalau makan uang haram kan doa tidak diterima, ibadah tidak diterima ya. Karena insyaallah 2-3 tahun baru akhirnya oh itu dia adalah para penolong ya. Justru malah itulah kerennya Islam. Tidak hanya melepaskan manusia dari diperbudaknya, manusia saling memperbudak manusia dulu, manusia bisa diperjualbelikan, tapi juga diperbudaknya manusia oleh keinginannya sendiri. Ya, kita bisa jadi kalah sama anak-anak. Bayangin dulu muka anak-anak, nih ada anak-anak, anak kecil ya. Mereka tidak pernah mikirin cicilan ya. Senyumnya begitu lapang, luas. Meskipun token di rumah bunyi-bunyi, tenang. Meskipun katanya resesi 2023, ah nggak peduli, ya tenang aja, ya kan nggak peduli. Mereka lebih sulit, mereka lebih mudah bahagia daripada kita yang katanya udah dewasa. Padahal yuk kalau mau jujur, ilmunya orang dewasa sama ilmunya anak kecil banyakkan ilmunya siapa? Orang dewasa. Uangnya orang dewasa sama uangnya anak-anak banyakkan uangnya siapa? Orang dewasa. Kecuali mungkin Rafathar atau Cipung ya. Aminah. Tapi ya kita kalah. Kenapa kalah? Sederhana, di hati anak-anak belum ada pesaing Allah. Meskipun mereka juga belum ngerti fikih ibadah itu seperti apa. Kita makin besar, gini ya rasanya punya duit enak. Gini ya rasanya punya jabatan enak. Gini ya rasanya populer enak. Itu kita biarkan jadi ilah di hati kita, pesaing Allah di hati kita. Bahkan itu dia tadi, menjadi penentu kebahagiaan kita. Sehingga nanti gak kaget kalau melihat ada orang yang baru gajian malah ngambek. Percuma gaji segini, saya mah baru bahagia nanti tuh kalau rumahnya udah segede gitu. Kenapa seperti itu? Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa alasan. Ibu lahir tidak langsung segede gini, betul? Pernah orok, Bu? Pernah, ya. Tidak langsung segede gini.